Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang bermain ke mengunjungi lah seorang suhu ya. Suhu ini punya kelebihan untuk melihat palmistry atau telapak tangan, membaca garis telapak tangan, terus wajah, tahun kelahiran, dan feng shui. Nah, ini saya diberi kesempatan ini saat ini di rumahnya nih. Saat ini di depan saya ini ada salah satu koleksi mustika ya, teman-teman ya. Mustika ini, wah ini mungkin mustika ini yang peminatnya itu banyak sekali, banyak yang cari di mana-mana gitu. Bahkan banyak palsunya juga ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya sama benda seperti ini ya. Nah, benda ini adalah benda tua ya, Om ya. Ini saya panggil Om. Nah, untuk sementara Omnya belum mau tampil, nggak apa-apa. Jadi saya bantu review aja. Di belakang teman-teman bisa lihat ya, itu koleksi semua ya, teman-teman ya. Ini koleksi dari Om ini dari waktu masih muda ya, ratusan tahun usianya. Bahkan usianya koleksi ini ada yang ribuan tahun ya. Nanti kalau saya dikasih kesempatan saya shoot ya, teman-teman ya. Satu sekarang ini saya review satu benda dulu ya. Benda ini teman-teman pasti tahu, pernah dengar. Namanya pring petuk atau bambu petuk. Nah, tapi ini berbentuk mustika, membatu. Nah, saya tunjukin ya teman-teman ya. Ya, ini namanya bambu petuk ya. Ini alami ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, tidak ada sambungan, tidak ada lem-leman, tapi ini sudah memfosil. Ini kalau boleh tahu Om, ini udah berapa lama ya Om di tangan Om ya? Di tangan saya itu sekitar 35 tahun, teman-teman, luar biasa, udah lama sekali ya. Ini mustika ya, kita sebutnya mustika bambu petuk atau pring petuk. Udah membatu ya. Ini kira-kira Om bisa ceritain dikit gak Om? Ini didapat dari mana asalnya? Secara supranatural. Ini barang-barang begini ini tidak terlepas dari jodoh. Jadi barang-barang seperti ini akan mencari tuan yang berjodoh. Kegunaan daripada mustika petuh ini beda sama bambu petuh. Jadi kalau mustika petuh ini diibaratkan adalah rajanya, mustika. Jadi masuk golongan referen mustika ya? Mustika. Karena udah membatu dan umurnya mungkin udah ribuan tahun. Menurut deteksi supranatural, kegunaan yang utama ini akan sangat cocok dipegang oleh pejabat tinggi negara atau abri jenderal atau apa, atau konglomerat atau pengusaha besar. Jadi kalau bisa dibilang ini yang cocok megang ini orang golongan atas lah ya. Orang golongan atas. Jadi melancarkan bisnisnya segala macam sesuai dengan sifat petuk itu. Petuk itu bahasa Jawanya ketemu. Artinya bisnisnya menjadi lancar, segala sesuatu urusan menjadi lancar, termasuk mempunyai energi kewibawaan dan pelindung diri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini alami. Ini aslinya bambu dulu. Aslinya pembentukannya ya pasti semacam seperti bambu. Bambu yang umurnya ribuan tahun atau apa menjadi membatu, menjadi fosil. Begitu. Saya mau tanya lagi, kan tadi Om bilang kan ini lebih cocok dipegang seperti orang-orang kelas atas lah ya, pejabat, kayak anggota lah ya, kita ngomong TNI, Polri untuk kewibawaan segala macam, konglomerat ya. Nah kalau misalnya ya Om, kayak gini-gini ya, misalnya setelah video ini muncul nih Om, kan video ini kan ditonton pasti sama orang banyak Om. Nah kalau tiba-tiba nih ada yang berminat Om, ingin memaharkan, apakah Om mau merelakan melepas gitu loh, misalnya nih Om izin merelakan dan bisa dilepas.
Oh gitu. Jadi mahargan, yang penting cocok berjodoh. Intinya itu standarnya dalam berjodoh ya. Memang. Nah, setelah itu bicara masalah nilai. Oh. Meskipun orang yang sangat sangat kaya raya sekali, tapi kalau nggak berjodoh, nggak pegang barang ini, bukan membawa kebaikan, malah membawa malapetaka. Jadi intinya saya setuju untuk dimaharkan kepada orang yang berjodoh. Tinggal dirundingkan nilai maharnya. Oke, jadi teman-teman kalau mungkin kalau ada yang tertarik, bolehlah nanti kontak lewat saya, nanti saya pertemukan ya Om ya, begitu ya. Karena saya sudah tahu rumahnya Om ini. Saya panggilnya Om padahal beliau suhu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ini bambu petuk. Jadi kalau menurut saya ya, ini pribadi saya ya, teman-teman ya. Bukan saya membenar-benarkan barang milik si Om ini, tapi kan kita sebagai orang yang punya talent lah ibaratnya, bisa merasakan gitu loh energi dari suatu benda ya, gitu loh. Kalau yang saya rasakan secara pribadi teman-teman, saya merasakan ada energinya gitu loh. Jadi ini bukan benda isian atau apa ya. Energi alam ya Om ya, asli ya, gitu ya teman-teman. Kalau energi alam, itu dia tidak akan pergi energinya itu. Jadi dia akan menetap aja. Mau berpuluh tahun, beratus tahun yang akan datang tetap akan menetap karena alami. Jadi ibaratnya seperti ini teman, seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Energi alam itu maksudnya seperti ibaratnya ada khodam ya di dalamnya ya. Jadi ini adalah rumahnya gitu loh. Ini rumahnya yang sah, ibarat kayak teman-teman punya tanah atau rumah, ini tidak akan bisa diusir atau ditarik atau sama paranormal iseng yang lainnya, nggak mungkin bisa, karena memang ini sudah alam rumahnya, ibarat rumah ini sertifikat gitu loh. Jadi teman-teman nggak mungkin bisa usir dia karena memang ini rumahnya yang sah gitu loh, memang udah kodratnya ya. Dan ini sangat-sangat langka. Beda dengan bambu petok yang materialnya adalah bambu. Itu pun bambu petok yang origin itu hampir tidak ada, kebanyakan direkayasa. Ya kalau ini bambu petok yang memang zaman ratusan ribuan tahun yang lalu udah terbentuk, akhirnya dia menjadi seperti membatu. Nah kategori ini disebut mustika, alami. Kalau menurut Om ini kira-kira udah berapa lama Om ini usianya, usia bukan Om pegang mungkin sekitar puluhan tahun, tapi kalau usia bendanya ini berapa lama? Kalau menurut saya udah pasti ribuan tahun. Yang disebut ribuan tahun mungkin 2000 tahun, 1000 tahun, 2000, 3000. Bahkan kalau dideteksi secara supranaturalnya, pada zaman dahulunya ini pernah dipegang orang pandai di zaman Majapahit. Oh, jadi ini kalau bisa dibilang ini peninggalan zaman Majapahit ya? Pernah dipegang orang pandai zaman Majapahit. Tapi sebelumnya juga sudah ada. Sebelum zaman Majapahit juga mungkin pernah dimiliin oleh orang supranatural lah. Oh, dari usianya udah tua ya. Jadi ibaratnya dari zaman Kabudan kayak Singasari sebelumnya udah ada ya, Om. Udah ada. Bisa. Ini kalau boleh tahu nih, Om. Ini Om dapetin dari mana ya, Om? Kembali kepada jodoh. Kalau orang berjodoh itu caranya barang ini datang kepada saya ini akan macam-macam. Baik ada orang yang mengantar atau mungkin ada minta persyaratan mahar sekedarnya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, untuk sesi bambu petuknya bincang-bincang seperti ini ya. Kalau mungkin ini saya lagi main-main ke rumah Om. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ingin, silakan kontak saya ya. Oke, gitu aja untuk yang sesi bambu petuk. Jangan kemana-mana, nanti akan ada beberapa mustika lainnya. Ya, tetap subscribe, like, share MBA channel. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.